kembali lagi dalam channel saya. Okey, untuk hari ni setelah saya tengok crawler orang rumah ni, saya mencarilah satu. Ni lah, dah sampai. Jom kita unboxing. Model juga 112 scale RTR ready to run, tapi ni kali ni G500 4x4. Okay, ni dia. Sekarang ni saya punya G500 4x4. Okay, kita tengok kotak dia. Ada tulis apa ni? LED lights, bateri Li, lithium. Lepas tu, realistic tire, soft suspension, 4-wheel drive dengan metal frame. Okay, kali ni dia datang dengan metal frame. Okay, tengok ni. Mungkinkah color ini? Kita nantikan. Okay, untuk yang ni 112 scale, 2.4 GHz. Dia punya frekuensi 4 wheel. Lepas tu ni suspension ni semua dalam metal ni. Okay, let's go, kita buka. Kita buka daripada belakang. Tengokkan depan. Yeah. Oh, wow. Banyak barang. Wow, dalam ada banyak barang ni. Kita lihat apa benda yang kita dapat ni. Okay, kalau kita tengok, ni adalah model MN86KS. Okey, kita buka dia. Wow. Wow, cukup cantik. Nampak dia. Okey. Kita letak sini. Okey. Apa yang kita dapat? Ini tayar. Ni tayar kat dah. Nak tunjuk tayar spare ni. Ini tayar spare ni. Tayar spare. Remote. Remote pun sama macam remote. Sama je. Okey. Lepas tu ni kaja. Tapi remote ni kena habis. Okey, tapi yang lain apa benda yang kita dapat ni adalah aksesori dia. Aksesori ni yang kita akan pasang. Dan juga apa ni? Ni manual. Dan tak lupa ada stiker. Ah, ha, ha.